semua tahu saya punya cerita sedih lah kan. Walaupun muka saya ini macam muka, bukan muka sedih lah kan. Oke. Sebenarnya yang betul-betul kasih semangat di YouTube saya ini adalah kisah hidup saya lah. Dimana kisah cinta lah. Beberapa tahun yang lalu saya putus cinta dengan seorang nurse. Sebenarnya benda ini saya tidak akan cerita dengan orang lain mas, sebab saya sudah move on kan. Tapi yang betul-betul menguatkan saya terus untuk buat YouTube channel ini adalah kisah cinta saya yang putus. Dimana saya ditinggalkan oleh nurse dan target saya supaya saya sama label dengan diorang lah. Sama label dengan diorang. Diorang ada pendapatan, saya pun ada pendapatan. Sebab mungkin masa lalu dia kasih tinggal saya sebab saya tiada apa-apa. Bahwa saya mekanik saja. Sudahlah mekanik, naizem lagi tuh. Jadi kompom lah karena kasih tinggal. Itulah. Jadi semangat saya untuk teruskan channel supaya terus jadi YouTuber sampai ke 1 million subscriber. Wow. Sekarang ini berebut-rebut mengajarlah. Tapi hati ini belum lagi terbuka untuk menerima. Sungguh pedih hati ini dilukai dan sampai sekarang tidak dapat menerima. Belum lagi terbuka itu kunci hati lah. Oke, kepada mereka yang bercinta di luar sana, janganlah kamu kasih tinggal pasangan kamu yang setia dengan kamu, walaupun dia susah, jangan kasih tinggal. Sebab suatu hari nanti dia jadi kaya itu. Dan waktu itu kamu menyesal tiada guna sudah.